Minggu adalah hari terakhir libur weekend. Di kota seperti Surabaya, Jawa Timur, Anda bisa liburan dengan sensasi suhu dingin di Trans Snow World. Bahkan, para pengunjung juga bisa belajar bermain ski. Long weekend kali ini masuk dalam musim kemarau. Suhu siang hari di Surabaya, Jawa Timur berkisar 33 derajat Celcius. Lokasi liburan bersuhu dingin bisa menjadi referensi Anda. Ya, di Trans Snow World Surabaya, Anda bisa belajar ski. Dengan salju dan suhu ruangan berkisar 6 hingga 7 derajat Celcius, lokasi liburan ini tidak hanya menjadi sarana ngadem, namun juga olahraga ski. Untuk belajar ski di Trans Snow World Surabaya, disediakan perlengkapan dan instrukturnya. Tahap pertamanya, kita belajar berjalan di jalanan datar. Jatuh bangun saat latihan pun harus dilalui. Ayo, gobrak. Aduh ya Allah, dasar ini ya memang mama gak tahu diri. Aduh gimana nih mas, ini bahkan untuk bangun juga susah nih. Oh jadi miring dulu. Oh ya Allah maafkan ya mas ya, saya merepotkan. Tapi tetap seru loh, jadi ini masih belajar di tahap yang datar ya mas ya. Juga masih harus ada tekniknya. Ya mas, saya semangat belajar lagi mas. Maaf ya merepotkan sekali lagi. Oke, siap mas. Kuat nggak? Berat loh ini. Iya. 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 Bila selesai latihan berjalan di jalanan datar, kita berikutnya belajar meluncur dengan didampingi instruktur. Allahu Akbar! Ya! Rem! Anda nunggu saya jatuh? Ternyata tidak. Jadi ya benar-benar seru banget. Meskipun saya masih tahap tandem ya, tapi luar biasa, benar-benar adrenalin, bisa lepas emosi teriak-teriak. Semua masalah hilang, utang-utang lupa. Ayo kita naik lagi mas. 10-30 menit sering ya jatuh-jatuh seperti itu, tapi itu sudah terbiasa. Dan aman kok, jadi salju di sini kan cukup gembur, jadi kita jatuh nggak akan menimbulkan goresan atau yang lain-lainnya. Tapi kita juga kasih helm untuk pengamannya juga. 10-30 menit jatuh-jatuh, tapi nanti akan terus dilatih dengan si ski instrukturnya sampai bisa. Sampai meluncur dengan lihai, seperti itu. Ya, Trans Snow World sendiri merupakan satu naungan dengan CNN Indonesia TV dalam CT Corp. Keasikannya masih berlanjut, jadi habis asik main di dingin-dingin, saatnya kita menikmati makan di dingin-dingin. Nah, di sini masih di areal Trans Snow World, dalamnya ini lengkap banget, ada aneka sate-satean. Nih intip lengkap, ada oktopus, otak-otak, terus kemudian shrimp dan lain sebagainya, sosis juga lengkap. Ini bisa digoreng maupun dibakar. Tapi kita juga ada menu khas Indonesia ya, ini siapa yang gak suka? Sini. Ada bakso, ada aneka baksonya, bakso halus, cincang, urat, pedas, sama keju. Aduh ini menggiurkan sekali, saya mau satu ya yang pedas. Nih kelihatan ya cabenya, bergelimpang. Guyur mbak, guyur. Lalu kita bisa meracik bumbunya dan menikmatinya. Ini juga smelling good. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Benar-benar mantap, surantap surga dunia. Dan baik makanan maupun minuman yang ada di area Trans Snow World ini dimulai dari harga Rp25.000 per porsinya. Dan masih bisa lebih murah kalau ada promo tiket bundling. Silakan berburu. Mari kita lanjut makan lagi ya. Wida Subianto, Didin Istuwandani, Trans Snow World, Trans Icon, Surabaya. Makan dulu.